Ahli Parlimen kini batangan Datuk Seri Bun Mokhtar Radin dan isterinya Datin Seri Zizi Izzati diarah membela diri atas pertuduhan rasuah berjumlah RM2.8 juta berhubung pelaburan Uni Amanah Publik Mutual Berhad. Hakim Mahkamah Session Rozina Ayub membuat keputusan tersebut selepas pihak pendakwaan berjaya membuktikan wujudnya kes prima facie. Mahkamah turut menetapkan tarikh perbicaraan bela diri bermula 23 September hingga Januari tahun depan. Sejurus selepas keputusan, pihak pembelaan menuntut untuk memanggil 8 saksi termasuk tertuduh pertama iaitu Datuk Seri Bun Mokhtar. Manakala tertuduh ketua Datin Seri Zizi Izzat akan terus memanggil 2 saksi termasuk dirinya. Bagaimanapun, tarikh perbicaraan membela diri masih belum diputuskan. Pada 3 Mei 2019, pasangan tersebut mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session atas 3 pertuduhan tersebut. Pada 17 Mei lepas, pihak pendakwaan menutup kes selepas memanggil 30 saksi untuk memberi keterangan pada perbicaraan kes itu. Pendakwaan dikemukakan mengikut subsection 17(a) Akta SPRM dan boleh dihukum di bawah section 24(1) Akta Sama yang memperuntukkan hukuman penjara tidak lebih 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana lebih tinggi jika sabit kesalahan.